Pemirsa, kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia kembali menyita perhatian publik setelah Syafruddin Arsyad Temenggung dibebaskan oleh Mahkamah Agung. KPK pun terus menyelidiki dan mengurai benang kusut kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu. Kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia terbilang rumit dan penuh intrik. Sudah bergulir puluhan tahun, namun kasus yang merugikan negara triliunan rupiah ini seakan dipenuhi kabut dan sulit terungkap. 24 September 2018, akhirnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara dan denda 700 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan terhadap mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi, yaitu Samsul Nur Salim, sejumlah 4,8 triliun rupiah. Mantan kepala BPPN tersebut juga meloloskan sejumlah pemilik bank yang salah satunya Samsul Nur Salim untuk mendapatkan surat keterangan lunas. Padahal sejumlah pemilik bank belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada negara atas bantuan likuiditas. 9 Juli 2019, Mahkamah Agung membebaskan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung. Mahkamah Agung nilai Syafruddin terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, namun perbuatannya bukan termasuk tindak pidana. KPK terkejut dengan bebasnya Syafruddin. Meski mengaku terkejut, KPK tetap menghormati putusan kasasi Mahkamah Agung. Lebih lanjut, KPK menyoroti putusan ini berpotensi menghambat pengusutan kasus BLPI. Karenanya, KPK mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA. Saya kooperatif, selalu kooperatif mengikuti semua prosesnya dan proses di PN saya ikuti, ditahan sampai 1 tahun 6 bulan 19 hari saya. Ya, saya ikuti terus ya. Dan saya yakin memang ada titik di ujung terowongan yang gelap. Tim Liputan iNews melaporkan.